Siap, gerak. Pinggang depan, gerak. Tegak, gerak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat, kuat, ceria. Nah, ketemu lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran apa? Pelajaran apa hari ini? PJOK. Nah, sebelum pelajaran dimulai, apa namanya? Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian dahulu, ya. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Cici. Nomor satu, Azam. Hadir. Nomor dua, Dafa. Hadir. Asra. Hadir. Cindy. Hadir. Terus Angie. Hadir. Fadil. Hadir. Faiz. Hadir. Felisa. Ica. Ikna. Terus Jenny. Gak Jenny ya? Ya, apa ini Jenny? Oh, ini ada suratnya. Izin, katanya sakit ya. Terus Khalifa, Nazwa, Nazwa mana? Dan berangkat juga. Ya. Ya. Terus Lestari, namanya Acung Lestari kalau dipanggil. Terus Tika, yang terus Vicky. Wildan, Nazwa, Nusaba, maaf ya kok bunyi misalnya. Baik ya, sebelum pelajaran mulai, coba salah satu memimpin untuk berdoa, maju ke depan. Ayo, Baptis. Coba. Berdoa. Berdoa mulai. Indonesia ini, marilah kita menyanyi lagu kebangsaan ya. Semuanya berdiri nyanyi bersama-sama. Lagu Garuda Pancasila. Aku dapat dukungmu.
kembali. Nah, itu salah satu lagu wajib. Lagu wajib kita, apa namanya Pak Bapak? Yang berjudul, tadi judulnya apa? Garuda Pancasila. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau tanya, kemarin pelajaran apa ya minggu kemarin? Lempar tangkap bola pada permainan kasti. Ya, manfaatnya untuk apa? Lempar tangkap bola. Bagi kalian, ya kamu bisa menangkap bola dengan baik. Terus melempar bola dengan baik, ya. Untuk materi hari ini adalah tentang variasi jalan, lari, terus lompat. Nah, pada aktivitas lompat jauh gaya jongkok. Itu ya. Itu salah satu materi atletik. Nah, sudah pernah melihat lompat jauh kayak apa? Sudah pernah? Ya. Nah, sekarang aku akan tampilkan video tentang lompat jauh ya, untuk memotivasi kalian ya, supaya kalian semangat. Nah, sekarang kita sama-sama melihat. Lagi ya. Thank you.
Nah, siapa yang tahu manfaat melompat? Yo, siapa yang tahu? Angie, tahu manfaat lompat? Kita ya. Coba, ketika kamu berada di apa namanya ya, boleh ya. Misalnya sawah. Ketika kamu berada di sawah, kamu mau pulang. Pada saat mau pulang itu ada sebuah kali yang kecil. Nah, kamu harus melompat. Nah, itu ya manfaatnya, kamu bisa melompat di kali yang kecil. Atau apa namanya? Selain kali namanya apa? Apa ayo? Kali kecil namanya apa? Got atau gorong-gorong ya. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, itu manfaatnya tentang salah satu lompat jauh. Kamu bisa melompat ketika kamu dalam keadaan mendesak ya. Tuh ya. Nah, untuk hari ini materinya yaitu tentang variasi jalan lari lompat. Nah, pada aktivitas lompat jauh dengan menggunakan permainan sederhana ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita bagi menjadi kelompok ya. Nah, menjadi kelompok berapa kelompok? 4 saja ya, supaya kita lebih enak ya. Nah, karena jumlahnya ada 16 anak, nah kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok berapa anak? 4. Ya, yuk mulai kita bagi kelompok, putar-putar di campur ya. Yuk, mejanya boleh digabungkan. Lalu ya, sekarang kita sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang satu kelompok isinya 4 anak. Nah, di sini nanti Pak Guru akan memperlihatkan video kesalahan ya tentang lompat jauh ya. Kamu tahu kesalahan? Ya, berarti pada saat kita bergerak itu salah nanti ya. Nah, setelah itu nanti kalian mengkomunikasikan ya. Ayo sekarang lihat dulu videonya tentang kesalahan gerak. Amati ya, amati videonya, nanti kalian analisis ya. Nah, itulah salah satu video kesalahan pada gerak. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan apa? Lembar LAPD, lembar peserta didik untuk kalian kerjakan ya. Satu kelompok berisi satu ya. Nah. Ini. Terus. Ini. Terus kelompok lagi. Nah, ini.
Coba ya. Sekarang kalian apa namanya, satu kelompok berdiskusi tentang tadi tayangan yang telah guru tampilkan tentang kesalahan berat lompat jauh ya. Kalian diskusikan sama temanmu ya, apa saja kesalahannya ya, pada lompat itu tuangkan. Nanti setelah kamu tuangkan, nanti kamu maju salah satu kelompok untuk dipresentasikan ya. Das ya. Yuk mulai. Yuk, saudara kelompok dikomunikasikan bareng-bareng. Yuk, kerjakan ayo. Nanti satu kelompok, salah satu dari kalian maju ke depan ya. Terus video apa yang ada kesalahannya pada video itu? Coba nomor satu, bacakan. Awalannya kurang jauh. Oh iya, awalannya kurang jauh. Benar enggak tadi? Benar. Kita mau lompat. Iya, terus? Gerakannya jalannya masih kaku. Oh iya, tadi setelah kamu mami, jalannya ketika awalan itu masih kaku apa tidak? Iya. Terus lagi apa lagi? Oh iya, menolak dengan kedua kaki. Jadi kalau lompat jauh yang benar itu menolak dengan berapa kaki? Satu. Iya, satu kaki. Ya, duduk, silakan. Terus kelompoknya apa ya? Asra. Jadi ya, kesalahan yang kedua itu tadi kan ada kesalahan cepat ayo, nanti nggak selesai kalau nggak maju-maju. Soalnya apa dibaca supaya teman-temanmu berniat ya. Soalnya apa ya, baca yang keras, jelaskan. Ya, pada saat melakukan itu apa yang salah pada video itu? Apa? Tolakannya menggunakan dua kaki ya. Lalu? Ya, melebihi papan tolakan. Benar atau tidak? Benar. Ya, betul. Ya. Dari gerakan kesalahan ya pada lompat jauh ya. Nah, apa itu lompat jauh sendiri? Perlu jelaskan nih, lompat jauh merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam lompat jauh terdapat tiga macam gaya, yaitu apa? Tiga gaya itu. Yang pertama, ya.
gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung. Yang ketiga, jalan di udara. Nah ya, materi yang nanti kalian pelajari adalah lompat jauh, gaya jongkok. Nah ini ya, jelas ya. Unsur pokok dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat membangkitkan daya momentum yang sebesar-besarnya atau daya ledak ya, ketika pada apa gerakan menolak ya, supaya tolakannya lebih kuat, dan ketika mau apa kedep apa melayang itu akan lebih jauh ketika mendarat ya. Nah, yang kedua, harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal atau vertikal ya. Terus yang ketiga, harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga badan pada saat melakukan tolakan. Yang keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan seefisien mungkin. Nah ini ada tujuan lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya ya. Melompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara. Terus apa? Hingga ke pendaratan. Pasti datang fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Nah, sehubungan dengan bak pasir lompat kita sudah rusak yang ada di sekolah, nanti kalian akan memakai matras sebagai ganti bak lompat ya. Tuh, matras ya nanti. Lanjut. Ya, nah, di sini ada teknik lompat gaya jongkok. Apa saja teknik lompat gaya jongkok? Awalan, terus tolakan, terus sikap badan, terus mendarat. Itu salah satu dari teknik ya. Nah, sedangkan di ini itu adalah gerak dasar belum menggunakan teknik. Nah, sikap awalan gerakan lompat jauh dilakukan dengan lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah jarak awalan, posisi saat berdiri pada titik awalan, cara pengambilan awalan, kecepatan berlari ya. Ini ada sekarang tolakan ya. Lanjut ke tolakan. Apa saja kalau tolakan? Tolakan dilakukan dengan kaki yang manis kuat. Boleh pakai kaki kanan, boleh pakai kaki kiri, kaki terkuatmu itu buat tolakan. Nah, terus pendaratan ya, harus dilakukan dengan sadar agar gerakan tidak perlu dapat dihindari untuk menghindari rasa sakit ya. Terus tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan condong terus ke depan. Jadi pada saat nanti kalian mendarat itu tangannya tidak boleh ke belakang. Karena apa? Kalau tangannya ke belakang yang dihitung jauhnya itu pada saat tangannya jatuh ya. Nah, jadi yang kalau gerakannya benar itu tidak boleh jatuh ke belakang. Lanjut. Nah, ini gambar teknik apa?
lompat jauh atau lapar, awalan atau lapar, menabas udara dan mendarat. Nih Pak Guru akan tampilkan video yang benar ketika melakukan lompat jauh gaya congkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya congkak. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Teknik dasar yang pertama yaitu awalan, yang kedua belakang, yang ketiga gaya saat melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan, kita berdiri siap melakukan lari salah satu kaki di depan dan menyerang satu kaki dasar. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan lari tersebut, karena akan dapat mengurangi gaya tegang saat kita melakukan tolakan. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki kedua sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui, saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah atau diskualifikasi. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya saat melayang di udara. Setelah melakukan tolakan, sesekali mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti posisi saat kita sedang jongkok. Ini adalah lari lompat jauh gaya jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Diawali dari ujung kaki dan dilakukan dengan cara meloper agar terhindar dari sedikit cedera yang akan kita alami nantinya. Nah, setelah kalian melihat serangkaian kegiatan yang tadi, dari memahami video kesalahan, dari video motivasi, dan video yang apa namanya, video yang benar tentang lompat jauh. Nah, sekarang kalian boleh ke halaman ya untuk mencoba ya mempraktekkan apa yang kamu tahu tadi ya. Siap? Siap. Ya, sekarang boleh keluar dari kelompok. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan, lencang kanan. Bagian gerak. Hadap kiri gerak. 1, 2, 3. Rentang tangan gerak. Jangan sampai tempel. Bagian gerak. Hadap kanan gerak. Rentangan tangan, gerak kita ke kanan. Tegak, gerak. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita melakukan peradangan otot. Mulai dari otot atas, otot leher ya. Yuk, hitung 8 kali hitungan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangannya. Yuk, yang semangat. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya keras, yuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang ini buka yang lebar. Ini badannya serongan, ya. 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3. Sekarang otot pinggang bawah kaki. 1, 2, 3, 4. Ayo pinggir, semangat lagi, yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, samping. Tangannya kiri. Nah, untuk ketimbangan, yuk. Siap, mulai. 1, 2, 3. Terus ke belakang. 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, pelan dulu dari pelan, cepat, cepat. Pemanasan atau pengulurkan otot. Nah, sekarang kita memakai pemanasan permainan. Permainannya adalah hitam di ya, sudah pernah ya? Sudah pernah. Jadi yang kita tentukan kelompok apa barisan depan namanya kelompok di hijau, yang belakang di tan. Nah, caranya ya, ketika Pak Guru apa bilang hitam berarti hitam lari ya, kelompok hijau mau ngejar ya. Sedangkan kebalikannya, kalau Pak Guru bilang hijau berarti hijau lari, kelompok hitam mengejar ya, dipegang ya. Sudah tahu ya maksudnya? Lagunya siap, gerak geser ke kanan. Depan. Oke, siap, maksud. Nah, ini barangnya ya. Terus batas ke belakang pada saat mengejar itu sampai pot. Sampai pot tamat itu. Iya, kalau misalnya ini hijau ya, hijau lari sampai sini. Ya. Nah, ini hitam, hitam lari sampai sini. Ya, kalau sudah sampai sini nggak boleh dicat. Hijau, kelompok, hitam. Pak Guru bilang ya. Hijau.
Konsentrasi. Siap. Hitam. Siap, satu kali lagi, siap. Untuk materi pertama yaitu variasi jalan, lari, lompat, apa namanya, bolak balik, memindahkan bola. Ya. Nah, sesuai kesepakatan ya, tadi kan ada 4 kelompok. Kelompoknya masing-masing nanti kelompok 1 melawan kelompok 2, kelompok 3 melawan kelompok 4. Eh? Kelompok 1 tadi orang Andi, kelompok 2 oleh Andi siapa? Astra. Kelompok 3 belakang, belakangnya Astra tadi siapa ya? Pak Is. Kelompok 4 yang mentar gawang. Ya. Yuk, persiapan. Berarti satu kelompok ke sana ini sudah ada. Lintasan pertama ada di tangannya, lintasan kedua lari lurus. Ya. Nah, masuk. Yuk, kita buat permainannya. Yuk. Ah!
tidak apa namanya tidak muter muter tidak lagi coba ayo lagi
Contohkan lagi ya. Dari sana kan ya, dari sana sekarang Pak Guru contohkan dari sini ya. Nah, Pak Guru contohnya dari sini ya. Siap. Ya, amalannya jalan pelan lari petolakan. Nah, ya. Cepat. Setelah lari kembali cepat. Balik. Ini, nanti tukar tempat. Ya. Yep, nanti tukar tempat ya. Dari mana dulu ya, Bapak?
dari kelompok 1 dan 3 ya. Yang lompat nanti kalau habis lompat terus baris ke depannya. Nanti gantian di depan ya. Lompat. Siap. 1 2 Terus. Iya, bagus. Sana, berarti belakang sendiri. Terus dari kelompok sana ya, siap. Lompat, apa? Iya. Iya, bagus, Asma. Ya. Iya, bagus. Iya, sip. Boleh. Ya. Siap. Ayo. Iya, sip. Bagus. Jawa tangan. Iya, bagus. Jawa tangan. Yep. Remiki. Iya, remiki. Bagus. Iya, bisa. Iya, bagus. Sana, berarti belakang sendiri. Terus dari kelompok sana, ayo siap. Lompat apa? Iya. Lompatannya dia jangan boleh. Bus juga boleh dengan dua kaki. Iya, bagus. Ya. Iya, bagus. Iya. Iya, sip. Iya, ini udah bagus. Ini aja deh. Iya, pinter. Lagi. Iya. Rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Nah, apa manfaatnya buat kalian? Nah, senang ya, boleh. Terus? Terus? Menjadi TI. Hah?
sehat. Terus? Terus? Dari kegiatan pertama, apa yang kamu rasakan? Kamu bisa menjadi lincah, lari bolak balik, itu manfaatnya, ya. Terus kegiatan kedua, lari englek, itu manfaatnya untuk apa? Melatih otot kaki. Iya, itu lari englek ya. Tujuannya untuk apa melatih otot kaki? Untuk mendapatkan tolakan yang kuat. Wah, ya. Tuh ya masanya ya. Bah, sekarang salah satu dari kelompok kamu mempraktekkan, nanti kelompok yang lain menilai atau mengamati yang praktek. Ya, lari, lompat, jatuh. Kan? Ya. Salah satu kelompok mempraktekkan kembali. Berarti kelompok yang paling apa namanya? Paling betul tadi ya. Nanti kelompok yang lain itu melihat dan melihat dan mengomunikasikan, ya. Dan kelompok siapa yang mau maju lagi? Kelompok NG sama kelompoknya Dapa. Siap? Ya. Yuk. Berarti memakai materi yang ini, ya. Yang lain ke sana dulu. Oh, bagus. Ya, bagus. Ya. NG. Iya. Ayo. Tiga. Iya. Ayo. Terus habis Tika, Cindy. Iya, bagus Cindy. Ayo terakhir ya. Iya, udah apa belum? Iya, kurang. Nih, go. Iya, iya. Ayo, Cindy, terus. Terakhir. Iya. Iya, itu nanti kamu dia pahami ya. Iya, oh, bagus. Iya, bagus. Iya. Iya. Ayo. Tiga. Iya, bagus ini. Yuk, terakhir ya. Iya, udah apa belum? Iya, bisa. Ini, yuk. Iya, iya. Jika sini, ayo kita terus. Terakhir. Iya. Udah, ya. Ya, sini, kumpul lagi. Kamu memahami gerakan temanmu, apakah ada gerakan yang masih salah? Ada. Di mana yang masih salah? Ada. Mendarat. Iya, mendaratnya di mana tadi? Siapa yang mendaratnya salah? Aku. Yang menilai yang menilai. Ayo ada yang salah enggak? Tadi kelompok apa? Kelompoknya ini. Ya, salahnya di bagian apa tadi? Oh, di bapak tolakan, tidak menok. Nah, terus dari kelompoknya siapa? Siapa yang salah? Nah, sekarang dari kelompoknya Angie. Angie, Angie, dan salahnya di bagian mana?
Melewati dasar. Papan. Papan. Terus dari kelompoknya Enji, siapa yang gerakan paling benar? Enggak tahu tadi kan kamu. Pak guru suruh kamu iya. Terus dari kelompoknya siapa? Siapa yang benar gerakannya? Dengarkan. Nah, itulah serangga kegiatan kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita penguluran otot dulu. Yuk berdiri. Pendinginan. Penguluran otot, pendinginan. Untuk hari ini, cukup untuk materi yang akan kotak adalah akuatik, ya. Kalau akuatik adalah pembelajaran di air, yaitu renang. Terima kasih. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Kalian, ya, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Salah satu memimpin berdoa. Ya, ayo jangan lupa kita berdoa. Untuk mengakhiri, pertemuan dari apa? Pembelajaran hari ini. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya balik kanan, bubar barisan, jalan. Alatnya jangan lupa.